Assalamualaikum guys, halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat ya dimanapun kalian berada. And thank you so much for your support until now. Gak tahu ini mau speak apa lagi ya, but di penghujung bulan Ramadan, aku minta maaf ya kalau selama buat konten aku ada salah. Kalian pasti udah lihat nih di layar video aku dan udah gak sabar banget karena hari ini PUBG Mobile rilis weapon lab baru, Skeletal Core M16A4. Dan tadi kita udah saksikan video trailernya yang keren abis dan kesannya creepy guys. Deep banget plus ada nuansa horornya gitu ya. Eits, bukan nuansa bening ya, nanti jadinya video Aldiano. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Okay, gak usah dilanjutin lagi guys. Karena merah darahnya dari M16 udah merekah banget, aku langsung jadi pengen bahas apa aja nih hadiahnya yang ada di M16 Skeletal Core ini. Tentunya yang pertama ada weaponnya dong, Skeletal Core level 1-nya menurutku udah bagus guys, dan permatanya itu udah shining, cuman ketutupan aja sih sama akarnya. Untuk M16 Skeletal Core ini aku bener-bener suka ya guys sama konsepnya, gak tahu kenapa unik gitu guys dan bagus banget. Next di level 2-nya yang gak kalah cakep guys ada kill effect-nya, amazing sih, beneran ya keren banget, warna merahnya itu deep guys. Plus ada kayak warna burn gitu, seolah-olah kalau kita habis bunuh musuh dia kebakar guys, aduh ngeri kan jadinya. Fix guys, ini sih kill effect yang harus diperjuangkan ya, karena emang keren banget. Next, kita lihat level 3-nya guys, menurutku sih udah berubah ya dari level 1-nya. Dan permatanya itu juga udah kelihatan, gak malu-malu lagi, dan kelilit akar. Balutan akarnya pun juga lebih luas ya guys, dari level 1-nya. Padahal konsepnya akar ya guys, tapi ini jadinya lebih ke creepy dan keren banget hasilnya. Next, kita lihat guys level 4-nya untuk kill message ini keren banget. Dan akar melilitnya pun cukup lama guys, sekitar 3 detik deh kalau dihitung ya. Selain lama, efek animasinya pun keren banget guys, nggak ada lawan bener-bener deh. Seolah-olah kayak ngasih kesan ini loh aku, punya Skeletal Core M16. Apalagi kalau ditumpuk sama kill message-nya exit ya guys. Pasti nggak ada lawan, satu irangle bakal notice sih. Next level 5-nya ini ada ornamen. Aku lebih milih diganti jadi hit effect gak sih guys? Karena ini tuh kecil banget dan kayak gantungan ornamen di tas yang jarang ke notice gitu fungsinya. Kalau misalkan ornamennya itu warna merah pasti lumayan ya guys. Dan ini tuh warnanya sama dengan akarnya, jadi pasti bakal kurang ke notice sih. Ini sih opini pribadiku ya guys, semoga gak ada yang tersinggung. Wow, kita masuk ke level 6-nya guys, Final Form, bener-bener keren ya jadinya senjata ini. Shining banget, tapi shiningnya ini lebih ke arah blood red ya guys. Plus ada kelabang yang bergerak terus nih, kira-kira gigit kita nggak ya ini? Just kidding guys. Tapi aku jadinya nggak tahu sih guys, ini sebenarnya kelabang apa akar, ternyata aku salah guys, kirain akar yang kalem gitu ya. Ternyata nggak bisa jinak sih. Ya, kalau menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Kayak gini guys, kira-kira kalau dipegang ya, keren banget sih. Jadi penasaran dan pengen dapetin. Suka banget sih guys sama senjata yang final formnya. Ketika dipegang, ada animasinya bisa gerak gitu. Sekarang M4 Duvel nggak sendirian guys. Ada Beryl Stray Rebellion yang bisa gerak juga. Dan M16 Skeletal Core. Next, kita ke level 7-nya, yaitu Loot Crate. Kayak gini ya, but aku merasa ini emang Blood Red yang sesungguhnya, guys. Plus so creepy, guys, diselubungin oleh tulang gitu ya. Sejauh ini aku pun belum tahu, guys, apakah aku bakal nge-maxin Skeletal Core M16 ini atau enggak. Pastinya butuh banyak banget material dan paint. Di level 7 aja kita butuh 8 material. Dan juga 110 paint, guys, jumlah yang fantastis dong. Selain M16 Skeletal Core-nya, tentu ada hadiah hiburan lain guys, seperti Mail Weapon Crowbar ini alias Rapier Linggis. Ya, nggak bisa komen banyak soal linggisnya ala-ala bangsawan gitu. Next, ada setelan Maverick Warlock yang detail dari ornamennya dan warnanya oke. Dan yang lebih amazing sih, ini legendary ya, but bisa gerak guys, udah kayak mythic skin gitu. Tadi sebenarnya jujur guys, aku kira ini mythic skin ya.
Ini aku cobain guys sama bawa M16-nya. Wah, keren banget sih, emang cocok ya guys. Kibasan setelan Maverick Warlock-nya ini smooth banget ya guys, beneran kayak mythic sih. Meskipun legendary, tapi aku tebak ini bakal susah ya guys dapetin setelannya. Next, ada skin parasut Sinister Skull. B aja sih guys, nggak yang spesial gitu ya. Dan aku jadi keinget film Sinister yang menurutku paling serem sih film horornya. Lanjut guys, ada helmnya juga ya, Sinister Skull. Untuk level 1, level 2 juga sama. Menurutku warna helmnya emang matching guys sama baju dan juga warna parasut ya. Cocok banget ya guys kalau dipakai barengan gitu sama ditambah M16-nya, cakep sih. Dan level 3-nya kayak helm biasa sih guys, cuman dikasih warna aja sama stiker gitu ya. But aku nggak bisa bilang ini jelek banget atau bagaimana, karena kita harus hargai pembuatannya dong. Okay, selain itu juga ada hadiah token Skeletal Core, Paint, material upgrade weapon, dan scrap coupon klasik. Dan gak lupa juga guys, di sini ada hadiah jaminan ya, di setiap 15 kali kita bisa dapat premium coupon. 60 kali dapat 40 token Skeletal Core. 120 kali dapat 50 token Skeletal Core. 180 kali dapat 60 token Skeletal Core. Dan 250 kali dapat 70 Skeletal Core. Plus nggak lupa juga guys, ada shop ya di sini untuk penukaran tokennya. Penukarannya udah disesuaikan ya guys dengan jumlahnya. Dan kita bisa tuker tokennya dengan apa yang kita pengen atau dengan apa yang kita butuhin. Oke guys, aku udah nggak sabar banget ya. Yuk langsung aja kita mulai gacanya. Seperti biasa guys, aku nggak mau rugi ya, jadi pakai 10 UC dulu. Oke guys, dapatnya 1 koin ya, jadi langsung aja deh. Sekarang kita next ke 10 kali gacha. Wah lumayan banget guys, ada potongan voucher 120 UC. Oke, langsung dikasih crowbar guys, lumayan banget ya, dapat koin-koin. Wow, dapat parasutnya 2 kali guys. Nice banget, semoga ini permulaan yang bagus guys. Kita next lagi ya guys, ke 21 kali gacha. Masih ada voucher potongan 120 UC. Ya semoga gacha kali ini wangi ya guys, aku berharapnya gitu. Gak mau spend banyak aja, apalagi sebentar lagi hari raya guys. Oke nice, belum dikasih ya guys, gak apa-apa, langsung aja kita next lagi ke 31 kali gacha. Beralih guys ke teori skip ya. Semoga aja dapet sih. Setelah ini ke 51 kali guys. Oke, ternyata dikasih material 1, lumayan banget. Next aja ya guys, semoga ini dapet. Udah selesai skipnya, soalnya udah dapet 1 material. Di gacaan ini tentunya yang aku incer M16-nya ya guys. Semoga dapet dasarannya, itu udah bikin aku seneng banget. Belum dapet sih guys, pokoknya langsung aku next aja ya. Dan dapetnya itu koin, paint, sama scraps klasik kupon guys. It's okay, nggak usah bersedih, kita lanjut aja sampai dapet. Ayo dong, M16 Skeletal Core-nya kasih aku dong. Satu aja nggak apa-apa ya guys. Next guys, udah ke 91 kali gacha. OMG, nyesek banget guys. Sumpah, I'm sorry ya. Aku benar-benar minta maaf guys. Ternyata memori HP ku itu buat record udah penuh. Serius sih, jadi sedih banget aku hari ini. Padahal kirain aku bakal happy banget karena bisa dapetin M16 Skeletal Core-nya guys. Sedih. Yang paling nyesek sih gak bisa share momen kebahagiaan itu ya ke kalian. Ya ampun, aku tadi udah cek loh padahal belum penuh guys. Ternyata di tengah record ini tadi tiba-tiba penuh, jadi gak ke-record guys, aku gak sadar. But aku harap kalian semua tetap support aku ya. Mungkin ini juga pelajaran ya guys buat aku ke depannya, biar gak kejadian kayak gini lagi. Ini ya guys, record terakhir aku gacha, dapat 206 koin dan udah di 111 kali gacha. Aku coba move on ya guys dari kejadian tadi, beneran nyesek dan sedih banget soalnya. Dan sekarang di training ground ini, aku mau share ke kalian nih, apa aja yang aku dapetin waktu tadi gak ke-record gachanya guys, but ini di training mode ya, semoga kalian suka. Ini dia guys, aku dapat bajunya ya tadi.
Pastinya seneng banget dong, karena seperti yang aku sampaikan tadi, ini bajunya itu legendary tapi bisa gerak, guys. Ternyata waktu dicoba di training mode lebih keren ya detailnya. Coba kita lihat dari samping, guys. Wah, fix sih, ada warna toskanya itu juga bikin vibrant ya. Perpaduan banyak warna tapi nggak norak, guys. Bener-bener bisa disatuin ya dan matching kalau dipakai. Oke guys, tadi aku juga dapetin ini helmnya. Mari kita coba yang tadi aku bilang ini biasa aja, guys. Cakep guys, seperti yang aku bayangin ya. Kalau dipakai sama bajunya ini fix cocok banget. Level 2-nya bagus juga ya guys ternyata. Aku coba level 3-nya. Gak banyak berubah ya dari level 2 tadi, tapi lebih worth it sih. Gimana guys, helmnya matching banget ya sama bajunya. Tapi sayangnya gak ada skin backpack ya guys, jadi aku pakai ini aja. Terus aku ambil deh M16-nya, Skeletal Core, aku dapet guys. M16, ini dia guys, yay. Wait, aku ambil extend ya guys, biar gak kelamaan reloadnya. Terus sama ambil holo guys, tentunya biar enak kalau dicoba buat nembak. Nah, jadi seperti ini guys, dasaran dari M16 Skeletal Core-nya. Ini sih weapon lab yang unik banget ya guys, beda dari weapon lab lainnya. Oke, coba aku buang dulu holonya. Ini guys, kalau aku pakai scoop on ya, kelihatan kayak to the bone gitu. Karena kalau dilihat dari deket, kelihatannya lebih ke tulang ya guys, bukan ke akar atau kalajengking gitu. Beneran guys, keren banget, dan aku tadi sedih jadinya, ingat lagi guys. Apalagi momen pas dapet M16 dan bajunya itu. Tapi sayangnya kalau M16 jarang aku pakai ya guys. Kalau udah ketemu M4, pasti aku ambil deh M4-nya. Apalagi skinnya itu favorit banget ya, The Fall. Nggak tahu lagi ya guys, kalau aku emang upgrade senjata M16 ini, pasti lebih betah ya kalau pakai M16-nya. Ya, I don't know sih, lihat aja deh nanti ke depannya. Wait guys, aku mau iseng dulu ya, nembakin kendaraan sampai meledak pakai M16 baru. Next, aku mau cobain guys sambil pakai mobil Dacia. Kenapa cobanya pakai mobil Dacia? Ada kejutan dikit guys, coba ya aku liatin. Wait guys, aku ganti dulu ya. Nah ini dia guys, aku udah ngebayangin pasti cocok banget dengan Dacia Golden Trigger ini. Aku dapetin Dacia Golden Trigger ini kemarin iseng guys, karena penasaran sih. Padahal ini legendary, tapi aku kok gak dapet waktu gacha. Jadinya aku coba 10 kali aja dan dapet, yeay, lumayan kan. Soalnya aku dulu sempet pengen sama Dacia ini. Oke guys, sampai sini aja ya video gacha M16 Skeletal Core-nya. Sampai kelupaan deh aku mainan mobilnya ya guys, sorry. Di balik kejadian itu tentunya aku happy banget ya guys, karena dikasih M16 setelan dan juga helmnya. Oh iya, ada parasut juga guys sebenarnya, tapi karena kurang ada yang spesial dari parasutnya jadi nggak aku review guys. Thank you for watching, I hope you enjoy with my video. Meskipun ada 30 kali yang gak kerekord guys gacanya. Ya aku sedih sih guys, tapi gimana lagi, pengen share momen kebahagiaan ini ke kalian. Walaupun videonya kurang perfect, tapi aku harap kalian tetap dukung channel aku ya, dengan cara like, comment, share ke teman komunitas kalian, dan juga subscribe. Thank you for watching, bye. See you again on my next video.